Tondano adalah ibu kota Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tondano dijuluki sebagai kota Toar. Julukan ini diambil dari nama julukan cita rakyat Toar dan Lumumut. Kata Tondano merupakan gabungan kata To dalam bahasa Tumbulu yang memiliki arti urang dan Rano yang memiliki arti air. Bila mengacu dari kedua kata ini, maka Tondano memiliki makna sebagai masyarakat atau penduduk yang tinggal di sekitar air, yang masyarakatnya saat itu memang tinggal di sekitar Danau Tondano, yang juga diperkirakan mendapat namanya dari istilah ini. Kota Tondano memiliki beragam objek wisata, antara lain wisata Danau Tondano, wisata budaya dan sejarah seperti Benteng Moraya. Kota Tondano sangat toleran bagi suku, agama, dan ras. Misalnya ada Kampung Jawa Tondano yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Juga ada Taman Makam Pahlawan, antara lain Dr. Samratulangi, juga berada di Kota Tondano. Dari segi pendidikan, juga terdapat Universitas Negeri Manado. Jadi sangatlah cocok bagi Anda untuk jalan-jalan ke Kota Tondano. Tamannya memang mantap ya, keren ya, wow. Oke, jadi sudah di sini ya di Jemaah Sentrum Tondano ya. Ini dia, ini gereja paling tua ya di Tondano ya. Ini dari zaman Belanda ya. Jadi konstruksi ini ya konstruksi dari tahun 1000 mungkin 1800-an ini mungkin teman-teman ya. Oke, jadi Om Joni coba ke sini ya. Ke God Bless. Taman God Bless. Wow, ini dia teman-teman. Oke, jadi Om Joni coba naik di sini ya. Ini mantap ya teman-teman. Wow, keren. Wuhu. Naik di sini. Wow. Jadi ini dari sungai. Sungai ini dari Danau Tondano ya. Ini dari Danau Tondano. Dan kalau lihat banyak ini ya, rumput-rumput dari danau yang ini, yang terbawa arus ya. Ini teman-teman. Wow. Bagus sekali ya plafonnya, sisain seperti ini ya teman-teman. Wow, ini wow, keren ya. Jadi desainnya bagus ya teman-teman, dan seperti inilah ya suasana di Taman God Bless ya. Depan sana adalah kantor bupati, teman-teman. Itu pusat kota ya, pusat kota Tondano. Ya, ini suasananya bagus ya, teman-teman. Halo, Dek. Wah, mantap sekali. Coba gayung-gayung. Mantap, bagus. Sekolah di mana? SD 8. Hah? SD 8. SD Negeri 8. Oh. Kong, jam belajar, Jo? Ada. Eh? Nya jam belajar. Oh, kelas 3. Kelas 6. Ria,
Oh, harus banyak belajar. Ini kelas berapa? SMP. Ah, ini dan kelas berapa? Halo. Ini kelas berapa, Dek? Kelas 7. Oh, kelas 7. Ini kelas berapa? Ah, belajar-belajar habis itu ya? Oh, mau lulus. Mau lulus? Iya. Oh, iya. Kalau ini, Dang? 6. 6 juga. Oh. Mana yang bodoh nih, boleh? Mana yang bodoh? Ini boleh. Bilang pandai dia, eh. Oke, ya. Yo, Dek, ya. Oke, Om jalan dulu. Ya, Om. Ya, oke. Okay. Ya, ini teman-teman suasananya bagus ya. Luar biasa. Ternyata God Bless, Taman God Bless sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa bermain-bermain di sini ya. Anak-anak boleh bermain ya. Ya, seperti ini suasananya teman-teman. Jadi terus ya teman-teman. Kalau ini masuk ke pusat pertokoan, ya itu masuk ke pusat pertokoan ya. Joni kesini ya. Sebelah kiri Om Joni itu kantor bupati ya. Sebelah kiri Om Joni ini kantor bupati teman-teman. Kemudian Om Joni akan belok kanan sini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, belok kanan. Masuk di pusat pertokoan juga di sini teman-teman ya. Di sini juga pusat pertokoan ya. Sebelah kiri maupun sebelah kanan jalan ini pusat pertokoan teman-teman. Ini ya teman-teman tuh. Sini dan nah, Om Joni akan ke kanan ini. Ya, Om Joni akan ke kanan itu ke pusat pertokoan. Nah ini pusat pertokoan kota Tondano teman-teman. Nah, tadi Om Joni ke sini toh. Tadi Om Joni perlihatkan suasana di sini nih dari tunggu sana itu, teman-teman. Kendaraan. Nah, Om Joni masuk lagi ke sini. Di perempatan ini Om Joni akan ke kiri lagi teman-teman ya. Akan belok kiri. Ya, ini Om Joni akan belok kiri. Nah, Om Joni akan belok kiri di sini teman-teman. Ya, masih masuk pusat kota. Kemudian Om Joni akan menuju ke salah satu rumah makan ya. Rumah tua ya teman-teman. Rumah tua. Om Joni akan coba makan siang dulu di situ ya teman-teman. Ini Om Joni bilang sungai dari sungai Tondano ya. Dari danau Tondano. Ini Bendi ya. Wow, ini masih ada ini teman-teman. Bendi. Nah, teman-teman Om Joni akan belok kanan ya. Om Joni akan menuju ke rumah makan, rumah tua ya. Om Joni akan makan siang dulu teman-teman. So lapar.
sekarang teman-teman, Om Joni sudah berada di warung rumah tua. Ya, ini warung rumah tua, teman-teman. Ini dia warung kopi rumah tua. Coba Om Joni masuk dulu ya. Ini dia warung kopi rumah tua. Wow. Bagus juga ya, teman-teman. Ini dia ya. Warung kopi rumah tua. Bagus juga di sini, teman-teman. Suasananya keren. Wow. Mantap ya. Om Joni coba akan makan di sini dulu. Ini bagus juga ini. Pas ini sudah siang. Ya. Wow, keren ya. Om Joni akan makan sini dulu. Tapi lumayan ya, banyak orang sini, teman-teman. Wow. Ini dia, teman-teman. Rumah makan, rumah tua. Om Joni makan dulu, cari tempat duduk. Jadi, Om Joni pesan tadi apa tadi? Nasi paket bumbu RW 1, iya. Jeruk nipis hangat 1, mm-hmm. Aqua 1. Air mineral 1. Iya, apa namanya? Ongol-ongol ada? Ada. Satu biji atau satu? Paket. Satu paket berapa biji? 5. Waduh, coba Om Joni sendiri. Atau nanti aja dulu ya. Itu dulu pesan ya. Apa yang menjadi pesan tadi? Nasi pakai tuna bumbu RW 1, jeruk nipis hangat 1, air mineral 1. Oke, Om Joni duduk di sini. Sana kan? Di ujung situ, Jo. Iya. Oke. Nah, Om Joni duduk sini. Wow. Cari tempat yang pojok-pojok. Wow, mantap ya. Ini suasananya keren. Bagus juga ini. Ya, ini dia ya, teman-teman. Mantap. Wow. Om Joni tunggu makanan dulu di sini ya, teman-teman. Nah, ini so ada yang Nona cantik lagi bawa ini makanan. Jangan lupa yang itu air mineral dan itu ya. Oke. Nah, ini dia apa namanya? Tuna bumbu RW. Wow, mantap ya. Ini juga satu apa namanya? Pasangannya kangkung. Nasi. Jadi biasanya kalau di sini Om Joni cuma makan namanya tuna bumbu RW. Sedap ini, teman-teman. Ya. Wow, tuna bumbu RW. Oke, sebentar lagi tunggu air mineral dan jeruk nipis hangat. Nah, so datang ini jeruk hangat dan air mineral. Oke, makasih ya. Kasih. Om Joni mau makan dulu ya. Jadi Om Joni makan dulu. Oke, sudah selesai makan Om Joni. Mau bayar dulu kan? Mau bayar dulu. Bagus malam, Mbak. Iya, Kang. Ini jadi 53. Jadi dari situ doi pas. Aduh. 53. Aduh, nyanda ade. Hanya iyo, enggak ada. Oke, sudah selesai makan Om Joni. Om Joni mau jalan lagi ya, teman-teman. Ini suasananya keren ya. Mantap ya. Wow, keren. Ini apa lagi buat foto. Thank you.
Nah, ini dia Pasar Tondano. Ya, lumayan ya, ini ada hujan. Om Joni beberapa bulan yang lalu pernah buat konten di sini dan wow, hujan ya. Tapi ini tidak hujan, teman-teman. Kemudian Om Joni tidak akan terus masuk ke pasar. Om Joni akan belok kanan di situ ya, teman-teman. Depan ini Om Joni akan belok kanan. Ini akan belok kanan ya. Nah, di sini Om Joni akan belok kanan, teman-teman. Sebab kalau masuk pasar pasti akan ramai sekali. Jadi Om Joni langsung keluar, masuk langsung keluar pasar ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada gereja besar juga ya, dekat pasar. Itu dia, teman-teman. Nah, itu dia gereja besar ya. Oke, teman-teman. Om Joni telah berada di sini dan Om Joni akan parkir, akan memperlihatkan sesuatu buat Anda, teman-teman. Nah, di sini. Nah, Om Joni parkir sebentar di sini. Ini makam pahlawan nasional Dr. GSSJ Ratu Langi ya. Ratu Langi ya. Biasanya orang sebut Sam Ratu Langi. Ya, Sam Ratu Langi. Nah, coba lihat Om Joni. Om Joni mau lihat ke dalam dulu ini, ya. Kebetulan ada buka kan ini. Nah, ini dia. Berada di Tondano, teman-teman. Berada di pusat kota Tondano. Wow, ini dia, teman-teman. Luar biasa ya. Pahlawan nasional Dr. Sam Ratu Langi. Beliau tentunya adalah apa namanya, tokoh nasional ya, pahlawan nasional. Ini ada apa namanya, ini mungkin siswa, kemudian ini ada beliau lagi mengajar mungkin ya. Nah, ini dia, jadi memang beliau lagi mengajar ya. Dia adalah apa namanya, tokoh nasional ya, orang Sulawesi Utara, Minahasa. Berada di Tondano, teman-teman. Dan ini kawasannya luar biasa ya. Sebagai pahlawan nasional juga ya, yang membela bangsa dan negara Republik Indonesia, teman-teman. Wow, ini dia teman-teman, pahlawan nasional Dr. Sam Ratu Langi. Mantap ya. Berada di pusat kota ya, ini ya, kota Tondano, teman-teman. Dan bisa kelihatan sungai ya, danau Tondano. Wow, jauh ke sana Danau Tondano ya, teman-teman. Om Joni sudah tiba di Benteng Moraya ini dan Om Joni parkir dulu, teman-teman. Nah, ini teman-teman Benteng Moraya. Ya. Wow. Yang berada di Tondano. Nah, ini adalah wisata budaya, teman-teman ya. Wisata budaya. Nah, ini dia, teman-teman.
Nah, ini ada apa? Menawarkan jasa foto ya. Ibu-ibu, ada nyong-nyong ya. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman ya. Ini ada semacam tiang-tiang ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 12 ya. Ini sama ini. Nah, teman-teman, apa sebenarnya maknanya ini? Ini sebenarnya bisa dibaca ini, teman-teman. Ini tiang pertama ini. Wah, luar biasa ini tulisannya. Tulisannya melingkar ini. Oh, dari sini. Wow. Rakat London 13 Agustus 18. Ih, London Inggris ya. 13 Agustus 1814. Apa ini? Perisai Inggris. Ada dengan Inggris ya. Mengembangkan. Wah, dengan Inggris. Mengembangkan apa ini? Nusantara ke, menyerahkan Nusantara kepada Belanda. Ini enggak bisa baca, kepada Belanda. Penyerahan wilayah Minahasa. Oh, mengembalikan, Inggris mengembalikan kepada Belanda wilayah Minahasa dari, oh ya, berarti pertama ini dari Inggris ya teman-teman, mau dikembalikan kepada Belanda ya. Wah, ini apa monumennya ini, apa monumen itu ya. Nah, ini kuda, ini khas ini ya, khas tradisional, transportasi tradisional Tondano ya, Minahasa. Ini kuda. Nah, ini juga apa ini? Ini juga menceritakan ya, Moraya, Tante Benteng Moraya. Ini juga menceritakan, wow, para petani ini kelihatan ya. Dan pertahanan benteng. Ini apa ini? Perang Minahasa dengan Belanda. Pertama 1661 sampai 1664. Kedua 1808 1809. Perang Tondano. Wow. Jadi teman-teman, semua ini menceritakan tentang sejarah yang ada di Tondano ya. Luar biasa ini sejarahnya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu menawarkan foto ya. Nah, seperti ini. Dan coba Om Joni jalan ke sana dulu. Selamat siang semua. Tabea. Bagus sekali, mantap ya. Ini menawarkan jasa foto. Tapi biasanya tamu-tamu nanti hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Hari libur, Kang. Iya. Kalau di belakang masih ada? Ada rumah kopi. Oh, waruga, Kang. Iya. Wow, mantap ini trompe. Udah, semangat sekali ini. Iya, iya, betul itu. Torang saja mempromosikan wisata Sulut seperti ini, harus berjuang keras ini. Soalnya kalau nyana ada yang beritakan, siapa mau tahu toh? Iya. Kapan ada festival Cakalele ini? Solewat. Hut Minahasa, Kang. Oh iya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, sukses. Iya.
Nah, teman-teman, luar biasa ya. Om Joni coba akan ke belakang ya, melihat waruga. Jadi memang di sini ya, teman-teman, lengkap sampai waruga ya, teman-teman. Apa itu waruga, nanti kita lihat di sana. Benteng Moraya merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Tondano, Kabupaten Minahasa. Sebelum dibuka sebagai lokasi wisata, tempat ini ditemukan berbagai kayu pondasi rumah masyarakat Minahasa zaman dulu dan juga waruga-waruga atau makam leluhur di lokasi ini. Untuk Anda yang ingin merasakan wisata sejarah, destinasi ini tidak boleh dilewatkan. Anda akan mengenal sejarah tentang suku Minahasa di masa lalu. Anda bisa melihat tonggak-tonggak besar yang jumlahnya sekitar 12 buah. Tonggak ini dipasangkan tepat di belakang tulisan besar Benteng Moraya. Yang membuatnya semakin unik, setiap tonggak diukir dengan relief yang bergambar. Di sini juga Anda bisa menelusuri marga-marga yang digunakan orang Minahasa. Di beberapa bagian Anda juga bisa melihat ukiran yang merupakan ilustrasi Perang Tondano. Jadi berdirinya monumen ini tentunya untuk menghargai semangat juang dan juga mengingatkan akan kepahlawanan di Minahasa. Ada marga oma nenek saya. Kalau kakek orang Minahasa, orang Sangihe, jadi tidak dari sini. Nah, di sini. Langi, ya langi. Nah itu teman-teman. Ah itu dia. Langi. Itu omak saya. Kalau opak tahu nah jadi enggak ada sini. Bapak talaut enggak ada. Nah ini menceritakan apa ya Om Joni? Pasti kalau melihat ini kayu-kayu yang tua ya. Ya kayu-kayu yang sudah sangat tua. Di Minahasa ya, yang dipakai untuk sebagai benteng mungkin ya, kayu-kayu ini. Dan ini juga di sebelah sini. Nah ini dia, ini kayu-kayu ini ya, ini kayu-kayu ini yang namanya waruga, teman-teman. Ini yang namanya waruga. Ini kubur ya, kubur orang Minahasa ya. Ini ada informasi. Ya, perhatian harap lepas alas kaki. Nah, ini. Ini dia teman-teman, mantap ya. Jadi budaya kita diperlihatkan ya. Inilah budaya Minahasa ya. Ini dia. Masyarakat Makatanak Minahasa. Itu dia. Oke. Wow, keren ya teman-teman. Dan coba di sini Om Joni coba naik di sini. Ini apa teman-teman ya? Ini kelihatan ini semacam jembatan atau apa ini? Nah, ini Om Joni lihat dulu. Wow. Nah, ini dia teman-teman. Mudah-mudahan jembatannya bagus. Jangan Om Joni jatuh dari sini lagi. Wow, keren. Mantap ya. Wow, mantap. Ini dia teman-teman. Ini jembatan atau apa ini? Wow, keren ini.
Benteng Moraya. Wow, dari sini teman-teman. Om Joni dari atas ini ya, memperlihatkan suasana Benteng Moraya. Demikian juga Kota Tondano. Nah, di sana ada danau. Danau Tondano masih jauh di sana, teman-teman. Itu Danau Tondano. Wow. Luar biasa, masih agak jauh Danau Tondano. Mantap ya, teman-teman. Keren. Ini dia di Benteng Moraya. Cukup jadi jalan lagi sedikit ini. Itu ada kafe-kafe ya, teman-teman. Itu pasti kafe-kafe itu ya. Ya, Pak kafe ya yang baru itu. Kelihatan ada yang baru itu, mantap ya. Mantap, teman-teman. Nah, itu yang tadi Om Joni bilang. Itu yang Baruga ya. Amphitheater. Sini ya teman-teman. Oh, keren ya. Turun dari sini. Mantap. Jadi Anda yang mau ke sini, silakan Anda bisa berfoto dari sini ya. Semua bisa kita perlihatkan buat teman-teman. Bawa foto Akang. Ini dia teman-teman. Ini Pop Ice. Ya. Mantap. Ini cocok buat foto ini. Cocok buat foto. Boleh Pak, mau tanya sedikit tentang Benteng Moraya ini Pak? Biar cuma mau kasih informasi. Kalau kayu-kayu itu buat apa itu kayu Pak? Adalah apa itu? Puing-puing benteng. Oh, puing-puing benteng ya. Itu memang bekas puing atau cuma sebagai simbolis? Bekas puing yang dulu. Bekas puing ya. Oh iya. Artinya itu memang saksi sejarah bahwa dulu itu benteng kita. Selama puluhan tahun itu di mana kayu-kayu itu Pak? Di sekitar sini. Tertanam 4 meter di bawah tanah. Oh iya ya, 4 meter. Ya waktu nanti mulai dipugar buat di ini baru ditemukan itu. Iya ya. Berarti posisi benteng di sini Kang waktu itu, zaman Belanda ya. Oke. Luar biasa ya, berarti pada saat penggalian dapat tuh kayu-kayu itu. Oh ya. Itu benteng itu tahun berapa Pak kira-kira? Tahun 1806. Benteng Perang Tondano. Oh, 1806. Oh, ada iya. Di buku di Majelis Adat Minahasa. Iya, iya. Iya. Pak Jesse Wenas. Jadi kalau Waruga itu Waruga yang lama ya, yang di sini atau dari mana dikumpulkan sini? Kalau Waruga ini yang baru. Sini. Oh di sini juga Kang? Itu sama dengan apa itu? Dengan kayu, puing kayu itu sempat kita bawa. Oh berarti waktu digali dapat Kang? Oh iya iya. Wow mantap ya. Oke informasinya, makasih. Oke Pak, luar biasa. Tuh teman-teman ya suasana terkini di Benteng Moraya. Wow mantap ya ini teman-teman. Jadi teman-teman kesini bisa ngopi ya teman-teman. Ini ada kafe-kafe ya. Ini bisa ngopi.
Iya, ini dia. Dan teman-teman lagi, ya teman-teman di sini banyak yang menawarkan jasa foto ya. Seperti ini foto buat halo. Jadi tawarkan jasa foto. Oke. Yuk. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Teman-teman, suasana di Benteng Moraya bagus sekali ya, teman-teman. Tinggal dilestarikan ya, kemudian dipelihara ya. Ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan, teman-teman. Oke. Itu saja dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa.